Baik, terima kasih rakan setugas kita, Daud Iskandar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda. Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi rompai pagi yang kami bawakan dari daerah Blight. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Dan semoga apapun juga perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar. Seperti biasa, Auda dari daerah Blight, saya akan kongsikan beberapa makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku selama 2 hari, iaitu bermula pada hari ini 2 September sehingga esok hari Selasa 3 hari bulan September, bermula dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan bagi kawat atas Volten rendah. Kawasan yang terlibat ialah kawasan Jalan Jeram Baksria dan sekitarnya. Seterusnya ialah kawasan Sungai Taring Simpang 217, Simpang 209, Simpang 191 dan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku bermula dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari pada hari ini dan esok. Itu dia ada satu makluman. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Setiap individu pasti mempunyai impian dan cita-citanya yang tersendiri, baik dari segi karya diri, pekerjaan, kemahiran, dan sebagainya. Membuka perniagaan juga merupakan salah satu impian bagi setiap peniaga yang ingin mendapatkan pendapatan sampingan. Berkarih, berjarih, dan berlurih merupakan antara kata-kata semangat yang harus diserap kepada individu itu sendiri. Sepasang suami istri ini telah lama menjalankan perniagaan mereka. Pada awalnya, mereka hanya menjalankan perniagaan ini di kawasan rumah sahaja. Kerana pelanggan mereka semakin ramai, mereka berusaha untuk mendapatkan sebuah unit kedai dan membuka sebuah kafe di kampung Sungai Liang. Okay, actually we started this business masa tahun 2016. Meranakkan anak pertama, baru kami start business ini lah. Permulaannya kami asalnya dari Meragang. Jadi awal-awal kami buat macam makanan ringan, makanan baite. Sudah lama-lama starting tahun 2019 kami expanding ke catering lah. Okay, memang assistant tu memang sudah ada title-nya lah. Sebagai assistant memang selalu support sajalah. Jadi apa yang macam isteri tu kan buat, jadi mesti bagi sokongan. Sebenarnya kami ni mencari kedai, planning untuk membuka kedai sudah lama. Tapi kami belum jumpa tempat yang sesuai lah. Jadi masa bulan 5 hari tu kami dapat tahu di sini ni previously kedai runcit. Kami dapat tahu yang kedai runcit ini kan tutup. Jadi kami berbincanglah, laki bini kan membuka kedai menapau, untuk menapau. So penghujung bulan 5 tu kami sudah sign agreement apa, and then bulan 6 sudah kami start masuk untuk renovation and then start mula buka pertengahan bulan 6 hari tu. Kami punya konsep kedai ini konsep healing. Healing. Kalau dari segi makanan,
since sebelum ini kami memang ada catering kan. Jadi my existing customer memang ramai je lah yang sudah repeat order before ni. Jadi membuatkan saya sendiri macam ada rasa confident lah juga untuk membuka kedai itu. Jadi ini kami mencuba sudah almost 3 bulan sudah kami buka di sini. Alhamdulillah sambutan boleh tahan juga di sini. Pada masa yang sama juga, mereka bukan saja tertumpu di dalam kafe, malah mereka juga aktif dalam mengikuti jualan-jualan yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menjadi kebiasaan bagi mereka kerana berniaga itu seronok. Jika sudah memiliki perasaan kegembiraan itu, berniaga ini tidak mengenal erti penat dan lelah. Cabaran itu sebenarnya banyaklah. Jadi untuk memulakan perniagaan ini, cabaran pertama ialah macam mana kita akan cari customer kita ni. Macam mana kita ni mengeluarkan budget model kita ni. Jadi so far sepanjang kami berbisnes dari 2016, alhamdulillah kami dapat mengumpul customer kami, and then adalah dari sana kami berkembang, and then cabarannya lagi juga competitors, yes, apa ni kalau bahasa Melayu law, persaingan, persaing, yes. Jadi persaingan itu salah satu cabaran jual lah, pasalnya apa yang produk ada yang kami jual, pesaing pun mempunyai produk yang sama juga. Jadi konsepnya di sini mesti percaya kepada rezeki lah. Sebenarnya yang terutama sekali yang mendorong untuk kami membuka perniagaan ini ialah keluarga lah. And then secondly kawan. And then yang thirdly atau macam competitors lah, macam orang yang membagi kami semangat yang positif lah untuk membuka bisnes atau. Tapi yang terutama sekali keluarga. Lagipun ini salah satu kami punya impian untuk membuka satu kedai. Jadi terutamanya akan datang mungkin membuka bakery lah. My customers jual lah, because I have ramai jual customer dari mula kami buka berjualan dari di bandar lagi sampai sini. Jadi customer tu banyaklah yang macam good feedback dari customer tentang makanan yang kami hidangkan. Jadi itulah yang membuatkan semangat itu untuk mencuba membuka kedai Manapawa ni. Rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga sudah menentukan rezeki hamba-hambanya. Maka kita haruslah berusaha untuk mencari rezeki itu. Walaupun rezeki itu luas, pastikan hasil rezeki itu dari sumber yang halal. Kerana sumber halal yang masuk ke dalam tubuh kita akan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.